Hai, halo semuanya, dan aku Sarah Piloi. Jadi di video kali ini, tebak ayo aku mau main game apa. Nah, video kali ini aku pengen main game, yaitu game Breakout, yang dimana kalian banyak banget request ke aku buat mainin game ini. Dan kebetulan game ini juga lagi banyak banget yang download. So, langsung saja aku let's go memainkan game Breakout, yang dimana kalau bisa menjawab pertanyaan ini, IQ atau kepintaran kita tuh di atas rata-rata katanya. Langsung aja, let's go. Nah, ini Breakout ya, aku download dulu guys. Breakout, bisakah kamu melewatinya ya? Jadi cuma pertanyaan-pertanyaan simple. Gak tahu juga sih. Jangan pernah meremehkan di awal-awal. Oke, nunggu download, gak lama-lama banget sih. Mari kita buka Breakout. Brain itu otak, otak itu keluar, jadi otaknya keluar guys. Oke, selamat datang, accept dan continue. Jadi kita absen dulu di hari pertama ya guys. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Yang mana yang paling besar? Ada buah pisang, strawberry, semangka, sama apel ya teman-teman. Kalau di gambar ini sih apel yang paling gede. Ini salah. Ya, kalau di dunia real sih semangka yang paling gede sih. Masih easy ya guys. Berikutnya, coba hitung ada berapa ekor bebek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Oh, salah guys. Kalau kita perhatiin baik-baik, oh jadi ada satu anak ayam ya. Lagi nyempil, dia lagi nyempil guys. Kalau lihat parunya, dia parunya kecil sendiri ya. Jadi 9 coy. Quack, quack, quack. Terlalu easy ya. Berikutnya, siapa yang paling tinggi? Ya matahari dong. Gambar matahari nyempil guys. Apa ini salah? Ini salah. Oh, pinggirin dulu ya. Kita pinggirin. Oh, ini nih. Semangka berbeda ya. Dia ngumpet di belakang semangka lain. Buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Caranya gimana? Buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Kita nggak punya gunting, nggak bisa diperbesar juga. Gini. Oh. Segitiga di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. Ya 9. Kok salah sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, kenapa nih? Sorry guys. Ada 10. Ya udah, kita juga gak salah aja 11. Padahal mah gak tau awas juga berapa. Enaknya game ini walaupun salah tetap gak ditumpuin salah gitu ya. Carilah api terbesar. Salah pasti. Gimana sih caranya? Oh digabung apinya. Oh my god. Oh thank you Allah. Game ini menyenangkan juga ya. Semakin banyak kayu yang dibakar, api semakin besar. Benar juga sih. Karena question level 8. Mobil parkir di parkiran nomor berapa? 8, 15, 27, 20. Kayaknya nggak ada rumusan sih guys. Ini nggak ada rumusannya ya. Mbak, mobilnya diawasin depan. Hah? Gitu dong. 9, yakin? Makin yakin. Berapa nilai yang kamu berikan buat game ini? Pasti 100 disuruhnya guys. Karena emang ini promosi game ya. Berikutnya kamu tentang burung hantu guys. Ada matahari ya. Mataharinya bisa diganti bulan gak? Soalnya burung hantu itu di siang hari emang dia bobo guys. Cara banguninnya waktu malam lah. Ternyata mataharinya cuma disingkirkan doang guys. Berikutnya berikan jawaban berdasarkan perhitungan yang tepat. 1 tambah 2, 21. 2 tambah 3, 36. 3 tambah 4, 4, 3, 4 tambah 5, 9 lah. Bener gak sih? Ya bener dong, 4 tambah 5, 9. Klik buah secara berurutan, kemudian klik segi 6 lingkaran persegi ya guys. Jadi di sini ada apel, ada pisang. Si ini gambar kentang kayaknya bukan buah sih. Terus klik segi 6 lingkaran persegi. Bener gak? Oh kok salah? Kan buahnya ini. Seret. Seret. Oh oke tante. Salah. Buah dulu 1, 2. Terus klik segi 6 lingkaran persegi. Karena kentang itu bukan buah. Kali ini harus menang.
satu garis yang lurus gitu loh. Oh, curang, curang. Temukan anak ayam. Mana anaknya? Salah, salah. Mana anaknya, coy? Gimana saya tahu anaknya di mana? Kita balik kali ya HP-nya. Ah, tidak gangguan teknis, tolong. Anak ayamnya di mana, guys? Ini bukan anak ayam kali, anak bebek. Tolong, mana anak ayamnya? Ah, teknis lagi, teman-teman. Kayaknya kita harus suruh dia bertelur gitu ya. Ngapain sih, heran aku. Wah. Yaudah, kita kasih kunci jawaban deh. Ada anak ayam bersembunyi di belakang induk. Coba digoyang induknya dong. Digoyang, guys, induknya. Ya ampun. Terus, udah. Kunci jawaban aku hilang, guys. Jadinya aku pengen pakai kunci jawaban itu di pertanyaan yang sulit. Ternyata di pertanyaan sepele seperti ini cuma digoyangin doang dong induknya. Carilah warna tergelap. Pasti salah ya, warna hitam lah di atas. Astaga. Coba hitung ada berapa helai rambut nih. Pasti harus digoyangin rambutnya. 1, 2, 3. Ada 3 helai. Kenapa anak muda sekarang pakai rambut palsu ya? Suka sumpah lah biar tebel. Bantu si bebek minum air. Ini buat apa sih? Minum bro. Ini batu buat apa sih? Buat pecahin gelas ya? Bukan. Gini. Gimana sih? Hei bebek minum. Astaga. Hanya memindahkan burung tersebut ke atas, guys. Aku jadi ngecita tentang burung yang mau minum air dari botol. Enggak lah. Kucing aku aja minum air. Air kamar mandi. Air kubukan minum. Kali ini kasih yang mudah deh. Buat persamaan ini menjadi benar. 1 tambah 0 7 0 3. Dua lah. Easy bro. Yang mana yang boleh dimakan? Gak ada yang bisa dimakan. Ada ember, ada jam. Ini gak bisa. Aduh, apa ya guys yang bisa dimakan ya? Walah, ternyata gambar daging. Ay, ternyata beginilah cara membuat potongan daging. Mana ada yang dipotong dulu sapinya, Bambang. Bantu si kelinci agar menang, guys. Jadi kita mulai. Maju, 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 maju. Menang, menang, menang. Kok lama banget? Caranya gimana sih? Apa gawangnya harus di... gawangnya si jauhin? Mulai. Kok maju? Ini mah kelincinya lama banget. Salah, guys. Oh, ditahan, guys. Harus pakai 3 jari dong. Nah, mamam tuh. Kita menang. Kita menang! Oh, masih dah. Harus ditahan ternyata ya si... monyet dan kudanya harus ditahan, guys. Ayo rebutan, rebutan. Mana? Level 20 guys, sekarang level 21. Wah lama, banyak kali iklannya. Akhirnya iklannya sudah keluar. Kita lanjut ke pertanyaan level 21. Cincin hilang, bantu dia untuk menemukannya ya. Jadi di sini ada seorang gadis dan seekor anjing dan ada makanan anjing guys. Pasti di makanan ini sih. Berarti kita harus kasih makanannya ke anjingnya guys. Nah kan dimakan sama si anjing. Dan ternyata cincinnya itu jadi pup. Keluar melalui pup. Hebat, luar biasa. Aduh bau banget. Iya emang bau banget. Emang pernah cium ee anjing? Tapi jujur ya guys, yang paling bau dari ee anjing itu adalah ee kucing. Percayalah, bau banget. Karena aku punya anjing dan kucing guys. Bantu jerapah makan apel. Apelnya gak bisa diapa-apain. Pohonnya juga digoyangin. Apelnya gak jatuh. Jerapahnya dinaiki lehernya ya guys. Karena jerapah itu panjang. Merokok merugikan kesehatan. Ya emang rugi. Ini tandanya gak bisa. Terus ditaruh mana sih? Ya merokok emang merugikan kesehatan. Caranya bagaimana? Oh dimatiin guys. Dimatiin asap alias apinya ya. Rokok itu berbahaya kalau dinyalain pakai api ya. Kalau nggak dinyalain pakai api, nggak tahu deh. Kecuali ditelan, mungkin ya nggak sehat sih. Benar juga sih, bener. Iklan kampret.
Masukkan semua koin ke celengan. Sekarang ada berapa banyak koin di dalam celengan ya, guys? Oh, kita lihat di sini koinnya cuma ada 3. Jadi kita masukin aja, guys, 3-3-nya. Woi, masuk. Gak mau masuk ini koinnya ke celengan babe. 1, 2, 3. Pasti kalau 3 jawabannya salah nih. Pasti salah. Salah. Mungkin di dalamnya udah ada beberapa koin kali ya. Terus gimana cara pecahin ya? Oh, pecah sendiri. Harus dipecahin, guys. Kita itu bersama-sama ya, ada berapa koin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 koin. Ya, salah keterlaluan. Masih bisa ditoleran ya. Laper nih yuk buat makanan. Aduh, lagi sini. Ini piring. Oh alah, jadi telur guys. Aduh, ini game memang menguras otak sekali ya. Potong lingkaran ini menjadi 8 bagian. Butuh berapa gunting? Ya butuh 1 gunting lah. Ngapain beli 8 gunting buat ngepotong 8 bagian, lucu. Hitung semut guys ya. Sekarang kita akan hitung semut ya di level 27 ini. Ada semut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita jawab 7 pasti salah ya. Pasti gak tau lah. Caranya gimana? Enggak loh, pertanyaannya ada batu ini. Batu ini buat apa? Semutnya diapa-apain gak bisa. Batunya diperbesar guys. Ternyata batunya diperbesar ya. Oh alah, aku udah tempel-tempelin semutnya ke batu gak ada efek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tambah 7, 17. 17 semut. Lalu easy, sebut kamu kemana ya? Kamu di mana-mana. Temukan rumus dan tulis jawaban. Oke, okay, jadi 0000 ada 0000 segitiga 1 ya. Ada 2. Nah, ini nih yang bikin bingung gitu. Temukan jawabannya. Jawabannya 1 lah. Kita ngasal aja, sumpah enggak ngerti aku. Ini mau tes IQ atau mau ujian nasional matematika gitu ya, Di. Suruh jawab beginian. Aduh. Ini nih aku enggak suka MTK tolong. Kenapa sih harus ada soal matematika? Kalau soal yang kayak tadi masih oke, ini suruh gitu guys. Ngitung segitiga aja aku malah. Bukan malah sih, emang kenapa ya, aku tuh kayak fobia matematika. Bukan fobia, udah sih. Kayak gak suka matematika guys. Coba di sini yang gak suka MTK komen. Dan aku dulu pas zamannya masih sekolah, aku paling suka pelajaran SBK, olahraga, seni, ngegambar, itu yang aku suka. Oke, untuk soal ini aku menyerah dan nggak ada kunci jawaban juga. Sebenarnya bisa sih kunci jawabannya pakai nonton iklan dulu. Cuman ya udahlah, videonya sampai segini dulu aja. Aku nge-stuck di rumus matematika. Buat teman-teman di sini mungkin yang pintar matematika bisa ngebantu di kolom komentar gimana rumusnya. Ya sekian dulu video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Inilah game Brainout yang bikin otak kalian panas dan bikin otak kalian keluar. Bye bye semuanya, thank you for watching.